Hi guys, welcome to my channel. Dan kali ini aku akan tunjukin gimana cara menggunakan catok dari Elona, yaitu automatic hair curly. Oke? Ini catokannya. Ini kayak gini. Jadi ini catokannya ini bisa kita putarkan ke kiri. Nah, kalau ke kiri kita tekan ini left, terus ke kanan kita tekan ini right. Sebelum itu kabelnya kita colokin dulu. Ini udah aku colok ya ke listrik. Kemudian kita hidupin, tekan tanda ini on off-nya. Power on off-nya ditekan lama. Nah, bentar aku coba ini ya. Jadi ini kita matikan dulu. Untuk dihidupkan kita hidupkan, tekan lama di power on off-nya. Kayak gini. Kemudian kita bisa mengatur panasnya suhu, yaitu di sini kita tekan mode ini yang M, kita tekan M sini, sama kita tekan sekali lagi, kita tekan yang M. Nah, ini kita tekan yang M. Nah, ini 200 ya, 200. Kalau kita mau naikin kita tekan aja tanda plus 210. Maksimalnya 210. Kalau kita mau turunin kita tekan aja tanda minus ini. Nah, ini. Tapi aku mau pakai yang 200 aja ya. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur cepat lambatnya putaran catokan ini. Untuk mengaturnya kita tekan M ini. Nah, ini 4. Untuk mempercepat kita tekan plus ya. Nah, sampai 5. Jadi putaran paling cepatnya itu ada di 005. Untuk memperlambat kita tekan minus ini. 004, 003, 002, 001. Tapi aku mau pakai 004 ya. Oke, jadi aku udah setting panasnya di 200, terus pemutarannya itu di 004. Oke, kita mulai aja. Ini udah panas ya. Pertama kita bagi dua dulu rambut kita. Kebetulan aku lagi di hotel, jadi lupa bawa sisir ya. Jadi nggak apa-apa lah, pakai tangan aja. Aku juga lupa bawa vitamin. Vitaminnya ada di mobil, jadi entar aja abis catok aku pakaikan vitaminnya. Jadi vitaminnya itu fungsinya bisa untuk sebelum catok, bisa juga setelah catok untuk finishing, untuk membuat rambut kita berkilau dan tidak kering. Oke? Jadi ini udah aku bagi dua. Kebetulan karena mau cepat-cepat, aku bagi dua aja ya rambutku. Tapi kalau kalian pengen rambut kalian itu lebih curly, bisa dibagi beberapa. Biar panasnya itu mengenai semua rambut yang akan dicatok. Kalau aku bagi dua, terus dibagi dua lagi. Kalau kalian setelah bagi dua bisa juga bagi 3, 4, 5, terserah. Semakin sedikit rambut yang dicatok, bentuk curly-nya itu semakin bagus ya. Oke. Aku bagi dua aja karena kebetulan rambutku juga nggak terlalu banyak ya. Ini pakai tangan aja karena aku kebetulan nggak bawa sisir. Aku hanya mau curlynya itu di bagian bawah. Kalian bisa juga di tengah, bisa juga dari atas. Tapi aku untuk kali ini aku mau di bagian bawah aja. Jadi caranya itu tekan ini. Ini bagian kecil untuk menjepit rambut kita di bagian bawah ya. Aku pakai yang L ya. Nah, kayak gini. Gak kena semua ya, gak apa-apa lah. Ini bisa kalian masukin untuk berikutnya. Oke, udah kita buka. Dan tada, hasilnya kayak gini. Oke, yang nggak kena aku ambil lagi ya.
Jadi yang nggak kena itu yang ini. Nah, ini aku ambil lagi. Aku masukkan lagi. Kita sesuaikan aja putarannya sama keinginan kita, mau ke dalam apa mau keluar, tergantung cara masukin kita ke catokannya ya. Oke, udah. Kita angkat perlahan-lahan aja nih. Tada, hasilnya bagus kan. Nah, kemudian yang nggak kena udah ya kalinya, kayaknya ini udah kena semua. Kemudian aku ambil yang rambut bagian belakang, kita masukin lagi. Terus kita putar kayak gini. Ini kutek yang aku pakai kemarin ya, yang udah aku share tutorialnya. Masih bagus. Oke, udah, kita buka lagi. Tada, bagus kan? Nah, ini udah. Wow, magic. Udah ya. Kemudian kita ambil rambut yang di sebelah. Ini kita bagi dua lagi. Karena aku mau cepat-cepat, aku baginya bagi dua, terus dibagi dua lagi aja. Kalau kalian setelah dibagi dua bisa dibagi tiga, empat, terserah suka-suka ya. Kebetulan rambutku juga nggak begitu banyak. Ini kita buka lagi. Nah, kayak gini karena aku mau muternya ke dalam. Nah, kayak gini. Oke, udah, kita buka lagi ya. Tada, hasilnya bagus kan? Nah, kemudian ini udah ya. Ini ada sih, nggak kena sedikit tadi aku masukin ya. Ini. Oke, kita buka lagi. Tadang, bagus kan? Oke, terakhir karena aku mau cepat-cepat, aku langsung aja ya ini. Ini aku masukin. Nah, udah. Oke, kita angkat perlahan-lahan aja. Dan tada. Oke, udah ya. Thank you so much for watching guys.
Dan semoga review ini bermanfaat. Bagi kalian yang pengen beli catok Elona ini, aku bakal kasih linknya di bawah ya. Oke, see you next time and bye.